Halo, kita bertemu lagi guys di channel Belusukan Smart TV. Hari ini hari Minggu pagi sekitar jam 7 lebih 20 menit guys, kurang lebih. Dan cuacanya habis gerimis. Dan kali ini kita belusukan di Pasar Durinan Kabupaten Trenggalek guys, yang mana Pasar Durinan ini berada di Kecamatan Durinan, berada di pinggir jalan raya guys, di selatan pertigaan. Kalau ke arah barat itu kita menuju ke kota Trenggalek, tapi kalau ke arah ke selatan, kalau kita belok ke kiri itu menuju ke Pasar Durinan guys. Jadi lokasinya di sebelah selatan pertigaan guys. Dari sini kita belok ke kiri. Nah, pasarnya itu di sebelah kiri jalan ini, guys. Nah, tapi kita nanti masuknya lewat selatan saja. Ini suasananya kok banyak toko yang tutup, guys ya. Karena saya belum pernah masuk ke sini, karena saya bukan orang Trenggalek, guys. Maka kita lihat seperti apa suasananya. Nah, gang ini, guys, kita belok ke kiri. Ini dari sini kita, oh masih banyak yang tutup guys hari Minggu. Lewat sini guys kita masuk. Nah, seperti ini guys suasananya di hari Minggu, sepi sekali guys. Kenapa saya juga tidak tahu, mungkin bagi Anda yang asli dari Trenggalek mohon infonya guys, kenapa kok sepi. Pasarnya lumayan besar guys sebenarnya, suasananya baru gerimis, baru hujan, jadi agak becek. Tapi walaupun begitu ada juga beberapa orang yang jualan guys, ada beberapa toko jualan sayur-sayur. Nah, seperti itu guys suasana Pasar Durinan Kabupaten Trenggalek di Minggu pagi sekitar jam 7 lebih 20 menit. Semoga bermanfaat dan kita sambung lagi dengan video-video yang menarik lainnya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.